Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Papa Etika Channel. Kali ini akan membawakan resep minuman kekinian yang lagi viral. Nah, ini nih. Nah, minuman kekinian, modal murah untung melimpah. Buat tajil siap saji, cara bikinnya cepat. Mau tahu cara buatnya? Langsung saja, let's go! Nah ini nih bahannya nih. Cuma satu bungkus jus bisa bikin minuman kekinian. Yuk langsung saja. Siapkan satu bungkus jus, rasanya bebas apa aja. Saya makannya strawberry. Satu gelas. Kita tuang saja. Buka dulu. Tuang air panas sedikit saja ya. Jangan terlalu banyak, nanti encer. Sedikit saja. Lalu diaduk-aduk sampai larut. Nah, kalau sudah larut, pisahkan dulu ya. Siapkan satu gelas lagi. Tuang susu secukupnya saja. Susu kental manis ya. Secukupnya aja saja ya. Kasih air ya. Nah, susunya tuh secukupnya. Oh, sampai agak-agak ini aja. Lalu aduk-aduk. Sudah diaduk-aduk, sudah tercampur rata. Pisahkan lagi. Ambil es batu yang sudah dikepek. Kalau enggak es serut juga enggak apa-apa, yang diserut, yang di blender juga enggak apa-apa. Saya es batunya saya kepek-kepek ya. Nah. Ambil yang nih. Yang jus stroberinya. Tuang es batunya. Nah, sudah tuang es batunya. Baru udah tuang susu kental manisnya. Pas banget. Nah. Tuh hasilnya ya. Ini es kekiniannya sudah jadi ya. Buat buka puasa, buat menu tajil, buat jualan juga oke. Ini harganya ya modal cuman jus satu, es batu sama susu kental manis satu, bisa dijual 3.000-an. Wah. Untungnya lumayan. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel saya supaya video kami berkembang dan selalu rajin upload video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.